Alhamdulillah pada malam ini kita berhimpun. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tempat kita berhimpun pada malam ini sebuah bangunan milik Kerajaan Negeri Selangor, Pakatan Rakyat. Tanah ini, bangunan ini bukan hak UMNO. Bangunan ini, dewan ini bukan milik Rosmah Mansur. Ini private property. Ini bangunan milik persendirian. Presiden kelab ini adalah yang amat berhormat Tan Sri Abdul Khalid bin Ibrahim. Kita berhimpun dalam rumah kita. Kita berhimpun secara aman. Kita rakyat yang bertanggungjawab. Kita cinta kedamaian dan keharmonian. UMNO jangan takut dengan Pakatan Rakyat. Wahai anggota polis dan pegawai polis, marilah berkawan dan berjinak-jinak dengan Pakatan Rakyat. Bagi pihak Pakatan Rakyat, saya berjanji, insya Allah, sekiranya kita diberikan mandat ke Putrajaya, kita akan jaga kebajikan anggota dan pegawai-pegawai polis. Sebahagian besar daripada mereka telah menjalankan tugas dengan baik dan bertanggungjawab. Yang nakal hanya 1-2 kerat di atas sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, besok 8 Mac, satu tarikh keramat bukan bagi Pakatan Rakyat, tetapi tarikh keramat bagi seluruh rakyat Malaysia. Pada tahun 2008, rakyat Malaysia berbagai kaum, Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan, bangun untuk melakukan tsunami politik dan kebumikan sebahagian besar pemimpin UMNO dan Barisan Nasional dalam sejarah politik tanah air. Maka pada malam ini, kita hendak meraikan, memanjatkan rasa syukur di atas keberanian rakyat Malaysia berbagai kaum untuk membawa perubahan dalam sejarah politik tanah air. Tuan-tuan dan puan-puan, petang tadi seperti yang disebut oleh Tan Sri Khalid, kita telah mengadakan convention Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Beberapa bulan yang lalu, hampir setahun yang lalu, negeri Perak dirampas secara rakus dan tidak bertanggungjawab. Akhirnya mereka mendapat seorang menteri besar wakil daripada nasi kandang. Kali pertama dalam sejarah dunia, menteri besar dipilih oleh mahkamah, bukan oleh rakyat dalam negeri Perak. Mana ada kerajaan yang demokratik yang percayakan hak rakyat dipilih oleh hakim? Letak 5 hakim, 5-0. Sebab itu saya kata, kalau letak 10 hakim, 10-0. Ini mengingatkan saya kepada pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada 3 hakim, 2 masuk neraka. Tetapi di Malaysia, daripada 5 hakim, berapa masuk neraka? Bukan saya kata, tuan-tuan yang kata. Tapi saya setuju. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu sekarang mereka
saudara cuba merampas kerajaan negeri Selangor Pakatan Rakyat. Ini premis kita lah. Tetapi mereka gagal. Kerana kerajaan Pakatan Rakyat negeri Selangor, keadilan, balas dan energi, kita bermuafakat, kita bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan rakyat keseluruhan. Puan-puan dan puan-puan, saya berharap semangat permuafakatan dalam Pakatan Rakyat bukan saja di negeri Selangor, tetapi di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, dan di seluruh negara, insyaAllah dapat kita pertahankan demi kepentingan rakyat keseluruhan. Percayalah dengan semangat yang kita tunjukkan pada hari ini, kita akan menyaksikan hingga Pakatan Rakyat akan sampai ke Putrajaya dalam pilihan raya yang akan datang. Marilah kita selamatkan negara kita, selamatkan negeri kita.